Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Penangkaran BHS Bukit Harapan Sejahtera yang berlokasi di Desa Tamarunang, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu. Kami di sini penyedia bibit benih siap salur dengan luasan lahan di sini kami menyiapkan bibit sebanyak 84.000, tapi ternyata dalam prosesnya mengalami kematian. Dan ini salah satu petani yang sudah siap mengambil bibit. Tapi Pak, namanya siapa? Nama Altrim. Altrim. Menurut Bapak ini bibit sudah siap salur? Ya, sudah. Oh iya. Bagaimana kondisi bibit Pak menurut Bapak? Kondisinya ya bagus, siap untuk ditanam. Oh iya. Yes, berarti sudah lahannya sudah siap, sudah di lubang langsung ditanam Pak nih. Ya, sudah. Oh iya iya iya. Jadi menurut Bapak ini sudah siap salur toh? Sudah siap. Oh iya. Iya. Kan Bapak ini petani jadi lebih tahu. Kami ini cuma menyiapkan bibit yang siap untuk ditanami ke lahannya Bapak. Jadi kalau Bapak sudah bilang sudah siap salur, alhamdulillah sekali. Lahannya Bapak itu berapa hektar Pak? 2 hektar. 2 hektar di. Dan dalam 1 hektarnya itu berapa? Sudah berapa salabel di bawah? 150. Habis kanong tato. Oh, siap. Jadi itu jadi seperti itulah keadaan penangkaran bibit kami yang ada di Tamarunang, dan sekarang ini kami sudah menyalurkan sekitar 30 ribuan, dan alhamdulillah sementara berjalan lancar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.